Hala tuju projek laluan rel Pantai Timur ECRL sama ada ia akan diteruskan ataupun tidak belum dimuktamadkan kerajaan. Segalanya tertakluk kepada hasil rundingan yang sedang dijalankan. Rundingan antaranya melibatkan Kerajaan Negeri Selangor yang membantah projek tersebut kerana fasa dua rangkaian kereta api laluan Gombak ke Pelabuhan Klang dibimbangi menjejaskan permohonan tapak warisan dunia UNESCO di negeri itu. Sekiranya kerajaan bercadang untuk meneruskan projek ini, kajian teliti harus dilaksanakan dari segi persetujuan Kerajaan Negeri Selangor, skop, spesifikasi dan kaedah pelaksanaan supaya kos keseluruhan projek dapat dikurangkan agar dapat meringankan lagi beban kewangan kerajaan. Sekiranya kerajaan bercadang untuk tidak meneruskan projek ini, kemungkinan besar ia akan dirujuk kepada prosedur perundangan bagi menentukan jumlah bayaran papasan jika ia perlu dibayar. Projek ECRL melibatkan jarak laluan sepanjang 688.3 km melibatkan dua fasa pembinaan asalnya dijangka mula beroperasi pada 2024. Fasa satu bermula dari Terminal Pengangkutan Bersepadu ITT Gombak Selangor ke Wakaf Baru Kelantan dan fasa dua pula membabitkan sambungan fasa pertama di Kelantan dari Kota Baru ke Pengkalan Kubur dan Selangor dari Gombak serendah Jalan Kastam atau Pelabuhan Klang.